Ini karikatur, mau dengar gak saya cerita? Dulu tahun 1 di kampung saya ada 3 orang goblok. Goblok tahu goblok, Bu? Bego. Bego tahu bego? Minum es ditiup. Dia kira ngebul panas kali. Ini 3 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikus. Satu jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baru sampai atta, tikus jatuh. Pas di depan imam. Gede botak. Profesor tikus. Imam lantaran kaget mau attahiyatul atta, tikus jatuh. Rusak enggak salatnya? Batal enggak? Kalimat ini mutatabi'aini, 2 kalimat berturut-turut batal salat. Temannya yang jadi makmum maksudnya mau negor, Pak. Bagus maksudnya mau negor. Tapi karena goblok enggak ngerti konstitusi, gak ngerti mekanisme bagaimana cara negor imam, nyolek. Lagi sembahyang gak boleh ngomong gitu. Sudah berapa yang batal? 2. Yang satu kan mestinya selamat, nyaut, untung gue diem aja gitu. Ya ngobrol bertiga. Nyari imam hati-hati. Pak. Itu sebabnya kalau sudah ada imam, yang diajarin imam dulu. Pesan Nabi apa? Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan salatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum enggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kelas odan makmum. Imam harus tahu keadaan makmum. Pemimpin harus punya sense of crisis. Rakyat saya ini keadaannya lagi bagaimana? Kalau saya begini pantas apa enggak? Jangan udah diangkat jadi imam lupa daratan. Sembahyang isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum ikut si ikut, enggak punya pilihan lain, tapi hatinya kan ngedumel. Kata makmum, paling sekali ini gua sembahyang di sini. Gua kapok punya imam begini nih. Besok tobatin gue balik lagi. Hadirin yang saya hormati, begitulah kita mewujudkan semangat kebersamaan untuk Indonesia esok yang lebih baik dari hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.